Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya guys? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Nah, kali ini kita akan mengajak kamu untuk menyaksikan keseruan dari Festival Olahraga Kreasi dan Rekreasi Masyarakat guys. Acara ini dibuka oleh Wali Kota Cilegon, Bapak Haji Heldi Agusian, S.E.S.H.M.H. Dalam acara ini ada senam jantung sehat, kemudian juga ada senam aerobik, dan juga ada sepak bola jalan. Dan ini sepak bolanya unik guys, jadi nonton videonya sampai selesai nih guys. Nah, selain itu juga ada lomba jalan balok. Jadi ini jalannya pakai balok gitu guys. Nah, selanjutnya juga ada lomba bakyak. Nah, ini dia guys, pokoknya seru banget. Nah, ini kalau yang ini juga masih lomba bakyak guys, tapi ini ada yang khusus laki-laki guys. Selain itu ada juga lomba aerobik group guys. Nah, dan juga ada lomba line dance guys. Jadi kalau line dance itu berbeda dengan senam ya guys. Oke, nah inilah pesertanya guys. Jadi heboh banget nih guys, seru banget acara ini. Nah, tampilan yang kalian lagi saksikan ini guys, ini adalah senam jantung sehat. Nah, senam jantung sehat ini bisa dilakukan oleh siapa saja, baik dari yang muda sampai yang tua guys. Waktu pelaksanaan acara ini terjadi sedang hujan guys, tapi tidak menyurutkan para peserta untuk tetap melakukan dan melaksanakan acara ini. Good.
bergabung. Yang dari sana masih mojok, Pak Wali Kota di sini loh, di atas panggung. Ayo dari kecamatan maju, ya, Pak. Maju. Selanjutnya. Saya absen ya dari kecamatan Grogol. Mana suaranya? 100 orang loh. Satu kecamatan 100 orang itu. Dihitung 100. Berapa? Ya. Nah, dari Purwakarta. Purwakarta mana? Pulau Merak. Pulau Merak mana? Ciwandan, mana? Cilegon, mana suaranya? Ayo, Asri. Yuk, selanjutnya. Ayo, lanjut. Asri di sini, yang lainnya turunnya mana? Sakut Robo. Iya, oke. Okay. Gantian. Dangdut ya, kita dangdutnya pakai panjang. Ayo. Yeah.
Masih Bandung, masih Bandung. Ayo, suaranya. Wah, ayo. Mainkan basi. Iya, siap. Yuk. Baiklah cepat kita landing serantang serinting.
yang akan dilombakan pada siang hari ini, pagi hari ini habis ya, dia mau. Yuk. Pak Wi. Pak Wi mana, Pak Wi? Ayo Pak, cepet Pak. Pak Wi bisa naik ke atas nemenin Pak Wanti. Ica, kalian dengar. Ya. Sebelum pendinginan, kita layani sebentar langsung satu lagu saja. Sudah Mbak Ike, siap? Ya, sebelum pendinginan kita kalender ya. Ini ciptaannya dari Bapak Dudi, Pak Dudi kita yang menciptakan lagu Suratan. Yeah.
Iya. Bagus.
biasa, baru latihan beberapa kali udah pinter-pinter. Dicoba lagi. Yeah. Insya Allah kita akan pecahkan muri ya. Kita pecahkan rekor muri untuk Surat dan Surite. Asik. Tuh, kasih apa-apa dulu kalau nanti gak ada. Oke, untuk lomba lari balok putra yang masuk babak itu ada dari Pulau Merang, Ciwandan, Cipakil dan Cibabat. Perwakilan Purwakarta. Oke. Dan sebelum kita masuk ke babak final dari lari balok putra, akan ada lari balok putri dulu. Jadi langsung aja dari Kecamatan Grogol, Ciwandan, Purwakarta dan Pulau Merang. Wih, kayaknya disimpan ini ya. Oke, kita mulai. 3, 2, 1. Oke. Terima kasih. Cibogor belum datang, Ti. Cibogor tolong dicari. Bisa kembali ke tempat. Terima kasih sudah bersabar. Kenapa pilihan? Oke, kita panggil nomor dada selanjutnya yaitu nomor dada 5 dan 6. 5 sebelah sebelah kanan saya atau sebelah kiri? Ayo dicoba dulu, Bu. Dites-tes biar lancar, biar biasa. Silakan formasi masing-masing. Boleh. Oke, selanjutnya ada Pulau Merang dan Jombang di lomba ketapel. Cibogor belum, waktunya tinggal 3 menit lagi. Milo, ini pencipta lagunya dari atas. Ada pelurunya nggak ada? Lalu pencipta geraknya dari Jakarta dan Jogja. Nggak ada, Cibogor nggak ada. Oke, nggak ada Cibogor yang kita lihat langsung, Pak. Oke, perhatikan yang mengikuti lomba. Lari balok putri dari masing-masing kecamatan. Senyum dong. Diharapkan siap-siap. Di lintasan. Ada. Oke. Cibogor ada Cibogor. Peserta siap. Peserta siap. Pak. Siap. Okay. Ada tuh. Dewan juri ada siap. Ada tuh. Ada. Mainkan. Ya, ayo cepet tuh. Ayo bu, lari bu, lari bu. Masih ada 1 menit lagi bu. Yeah.
Thank you.